Hey, welcome back to the Charlie Fun. Ah, mantap. Okay guys, hari ini kita buat konten yang sangat happy bagi aku. Sebab aku pun main juga konten pada hari ini. Konten apakah hari ini? Konten tiru watak partner AI team. Wah. Jadi, setiap pasangan akan tiru watak. Contoh, macam kita ada kat sini, kita ada Cumi, Sabina. Tapi ada yang belakang pun ada. Ha, ni kita letak dulu, pasal dia orang gila-gila. Contoh Cumi, dia nak tiru watak tak esok, nak tiru watak Atiman ke, nak tiru watak Kami ke, nak tiru watak Miwan ke, nak tiru watak Samad ke. So dia kena, dia boleh buat lah, faham eh? Okay, alright, so kita tengok adakah mereka menjadi terhibur ke tak. Let's go, kita mulakan dengan pasangan pertama, Cumi. Okay guys, kita orang akan membawa watak dari partner Syafa'i. Saya Syami. Saya Fa'i. Saya mempersembahkan. Hey Gatot, sekarang dah pukul apa ni? Tadi cakap datang pukul 2 kan? Sekarang dah 1:30 ni. Dah berlambat sangat. Kita nak shoot buat apa ni? Hey, kau fikir kau besar begini, aku takutkah? Aku jab muka kau juga lagi nanti kan? Sini kau melawan sini. Eh, berani lah. Sebelum ni peti ais, sekarang ni Gatot lah. Mari masuk lah. Aku masuk sini, masuk. Okay, kamu, okay, kamu tengok kehebatan aku boleh, ya? Sini, boleh, sini. Masuk, aku sini kau, sini kau. Kau belakang sikit je cakap. Aku minta belakang sikit je. Okay, tak apa-apa. Hey, sini. Comel. Berani kau kan? Ya. Kau berani kan? Kau depan orang kau berani kan? Belakang kau berani. Kau fikir kau besar begini, aku takut kah? Dah kena-kena ni. Besar begini kah? Enggak kuat ni. Mana berat tu tadi? Oh, sini, sini. Kau. Sini. Mau berani. Sini kau lawan sini masuk kau. Dia. Aku masuk sikit lah. Aku cuba masuk sikit lah. Yeah. Okay. Ui, jangan. Ui, begini dia. Begini aja begini kau. Begini aja. Begini Bangun kau sini. Sini. Sakit kan? Sini kau. Sini. Okay. Ni last lah aku cakap. Ya, sini. Okay, minta maaf kau sikit. Buat ni belakang tu. Banyak sedang yang aku nak endo. Begini aja kau. Begini. Sini aku okay. Keturunan pendekar. Ui, pekat bahasa kau. Sini kau, kamu lihat kan? Ini ya, ini pertama kali ya. Kamu kurang aja sama aku ya. Okay. Aku tunjuk ya pendekar aku. Okay. Oh. Sakit. Begini aja ya kau. Terus. Kamu mau lagi? Aku sabar. Kamu mau lagi? Diamlah Ketak. Besar, kau bangun kau. Bangun. Sini ya. Okey, sini. Comel juga. Okey. Nak muntah, maaf. Sini kau. Okey. Kau pikir ya. Okey. Sekarang lagi kau begini ya. Aku gentle, aku minta maaf. Last. Aku tak buat. Kau akan masuk kurbur ya ini nanti. Okey. Okey, sini kau. Okey. Dah tu. Begitu aja. Okey. Okay, alright, apa-apa pun. Wih, persembahan yang menarik lah. Aku rasa macam sama itulah ni. Maksud dia kata yang Ketot. Okay, alright. Jadi kita tengok persembahan daripada Cumi. Dan kita pergi ke seterusnya. Okay, so kita orang daripada partner Sabina. And then kita orang akan lakonkan watak Farmi. Oi, Tiais. Kau apa kat sini? Hang besar. Hang tak tahu ke hang besar? Eh, aku besar-besar aku pun. Aku tak macam hang. Hang besar lagi. Hang besar. Dah. Dah. Eh, hari ni nak shoot apa ni? Tak tahu? Kau lah. Hang suka? Asal kau gelak? Oh, hang suka. Tak, aku gelak sebab aku tengok hang gelak. Dah. Tak payah main. Sekarang ni entah lah buat ni. Ni nak shoot apa? Ikut hang, ikut hang. Jangan ikut aku. Itu. Kenapa ni ikut aku pula? Hang nak shoot kat mana? Aku tak kisah. Tak kisah pula dah. Hang ni kepuk sekejap lagi. Oh, okay, kita langsung pada Sabina. Tapi tak cukup sebenarnya Jo. Dia kena. Oh, dia kena lagi. Begini lah.
Kita belajar sikit. Alright. Itulah dia, Sapina membawa watak Farmi. Okay, tapi saya Syami tak mari hari ni. Dua orang dah buat watak Syami hari ni. Okay, alright. Jadi kita tengok persembahan seterusnya daripada Isha dan Fatin. Okay, so hari ni kami akan melakukan watak Mafi. Okey, disebabkan kita ada talent baru. Tadi kan Afiq bagi pick up dekat talent baru kan. So Manis ada JJ untuk talent baru. Okey. Kau nak apa antu tahu? Apa antu eh? Afiq Disney. Apa antu? Dah ada talent baru, jangan lupa partner dekat sini. Dalam hati hanya ada kamu. Kenapa warna biru? Sebab warna biru warna favorite B dengan ayang. Sasu. Comedek. Manetek. Ikut B pergi makan lah. Gila. Dalam hati hanya ada kamu. Itulah dia persembahan daripada Fatin Aisha. Weh, aku lama tak dengar benda tu. Tak? Ya. Aduh. Comel. Okay. Alright. Weh, sejak mana api sini? Api ada api? Waduh, saja tak tengok. Okey, jadi kita dah tengok persembahan daripada Fatin dan juga Isha. Kita pergi seterusnya. Assalamualaikum. Hari ini saya akan watak, kita orang akan buat watak dari partner Sapina. Sapina. Okay, sing dia waktu Pina tak tahu fish dia demam. Nak bawa pergi klinik. Okey, jom. Okay guys, sekarang ni Fina tak datang. Siapa nak bawa dia pergi klinik sebab dia demam. Okay, jom kita pergi dekat jemput Fina, okay? Let's go. Hah? Fina cantik lah, thank you. Ah, Mak Wei mana? Mak Wei ada dalam poket lah poket. Editor nanti edit kan? Mak Wei dalam poket. Mika, pinjain pun mentah nak telefon Mak Wei. Hello? Fina. Yeah. Mak Wei dah kat bawah ni, turun deh. Mak Wei nak buat shoot content deh. Beres. Okay, cari deh. Okay. Okay guys, sekarang kat sebelah Mak Wei ni ada Fina. Okay, Fina demam ke? Kesian dia demam. Okay guys, kita akan pergi ke kereta dan kita borak-borak kat kereta eh. Kesian dia demam. Macam mana boleh je kena kecam? Dekat sini. Dekat sini, saya akan buat penjelasan. Yang mana semua ni salah saya. Siapa je partner dengan saya, saya akan protect dia. Saya. Dan kita orang akan improve benda hari demi hari, okey? Sapina! Alright, itulah dia. Itulah dia persembahan daripada Kafar untuk Sapina. Uish, hot last tu mengimbas awak sebab aku duduk di depan kan. Okey, alright. So kita dah dengar Kafar melakukan watak Sapina dan kita pergi ke seterusnya. Okay guys, kita orang Atiman akan melakonkan watak Samad. Samad. Masa waktu ha? Waktu bila? Waktu yang dia bagi cincin. Ah, waktu dia bagi cincin. Cincin. Sa. You. Tutup mata. Apa ni? Mau aku ada benda nak bagi kamu ni.
Aku kira 1, 2, 3 buka mata dah. Ha. 1, 2, 3. Ye, benar ni. Bagilah kau explain dulu. Ha, benar cincin ni aku beli kamu sebagai tanda mu tolong banyak tolong aku ke? Banyak tolong aku ke? Ambillah cincin ni. Ha? Mahal ni tu aku. Dok, benar cincin ni aku nikah, aku beli kedai 2 ringgit. Tak asyik mahal. Nampak sangat harga ayah aku. Saya sakut dah ni. Oh, saya semudah lah. Tak muat sini. Oh, aku pergi kat asal, kat asal suruh. Ambil ni. Tak asyik lah, Mak. Ambil lah. Tak asyik. Mak, aku nak bagi tahu ni. Sebenarnya aku anggapmu sebagai seorang adik je, tak lebih daripada tu. Biar. Aku gigadah pada cicing ni. Aku gigadah 500 bola cicing dekat aku. Tak ada. Wow. Gila. Teringat tau. Betul teringat sing pun kau? Nangis. Buat nama berair mata? Tak. Okay, alright. Jadi boleh nampak apa yang dilakukan dulu. Okay, jadi itulah dia. Atiman membawa watak Samad. Dan kita pergi ke seterusnya. Yeah. Okay, so hari ni kita akan buat watak Yadin. Jom. Kuda yang mana biasa nangis? Kuda yang putih, kuda yang putih si adik Pia. Ih, sedapnya ih nyanyi. Yalah apa? Nak makan ni. Okey. Yaya bagi tahu Udin nak pergi makan mana? Tak tahu, ikut Udin lah mana pun. Okey, kita pergi makan ke dekat Mimi nak? Tak mesti. Kenapa Yaya nak dengan Ju? Yaya tak mesti makan. Lepas tu? Yaya nak tunik. Sabar. Sebelum kita nak bertunai Yaya, Yaya, Pak I ada JJ untuk semua. Okey. Suruh papan, tarik papan. Apaan tu? InsyaAllah kita tunan tahun depan. Wow. Satu bersama yang hebat diberikan daripada Fish Gone dan Mo. Letih jadi Yaya ni. Okay. Fish Gone untuk Yadin. Okay. Alright, oi. Dan kita pergi ke seterusnya. Let's go. Okay, so kita orang akan lakukan watak Dokman dan Aira, iaitu scene Dokman curang. Yeah. Tajuk dia gadisku simpun puan Omi. Nak jumpa Dokman lah. Baru Dokman duk like gambar Tina ni. Apa kita seksi-seksi belakang ni? Lok Mek? Siapa Tina ni? Bapa tu tengok orang-orang ni? Bapa mesti pergi video dia gini-gini, Lok Mek? Oh, privacy orang nak ambil tahu bapa? Bapa kita aku awet pun, Lok Mek? Mana ada? Bila kita gawet? Baby Oya kita gawet ke? Tu Yaya. Tengok Omi aku apa? Bapa duduk kita dengan Omi ni? Saya ni siapa? Saya ni siapa? Cakap lah. Saya lah kau. Duk ingat kau waktu kita orientasi dulu tu. Apa orientasi? Aku elok berhenti bisnes aku demi masuk AI. Aku elok berhenti buat bisnes demi nak ala kamu lho, man. Muda ingat kau percaya seorang lelaki ada ni orang tinggal di belakang dia lho, man. Apa tinggal lho, man? Sayang.
Dah lah, pergilah kat Yaya tu. Sayang tok, tu sayang benar sayang. Pergilah download, gapo-gapo nak download pun tinggal je aku lho, Mek. Tak apa lagi tu kak, biar. Biar, 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 biar. Apa hati lho, Mek. Ni mana eh? Ada, di kabut di balik kejayaan seorang lelaki adanya orang belakang dia iaitu aku lho, Mek. Ingat jajak tu. Oh ya ke? Ha, ambil rambut. Wow, dah kotak aku? Ha. Wow. Kau kena buat? Oh, video tu kena buat. Sebab tak aku tak tahu. Oh. I see. Okay, alright. So, aku pun lupa dah. Lebih kepada realiti lah pihak ni. Sebab Syaman ni, Syaman. Aira Lukman. Aira Lukman, Syaman. Sorry. Aira Lukman ni dah lama eh. Jadi tak ingat. Tapi kat pasal orientasi tu betul lah. Kisah betul tu orientasi. Oh, iya ke? Alright. Dan kita dah dengar. Daripada mereka kita dah tengok. Kita pergi seterusnya. Okay, so kita orang akan membuatkan watak Syafa'i. Jadi orang gabung-gabung semua. Gabung-gabung scene. Okay. Macam-macam. Let's go. Tak sedap belakang. Fa'e! Sami! Apa sah Fa'e yang ni besar? Makan ubat tinggi. Oh, tak apalah. Okey. Syafa'e! Ya. Yeah. Oh, Syafa'e. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Expectation aku orang Sabah semua yang lawa-lawa. Tapi kau tak. Aku punya cantik ni tepat pada mata orang yang tepat. Kalau tak cantik kau tu, kau tepat orangnya. Ada dua patah perkataan je. H-O-D-O-H. Hodoh. Kalau aku hodoh, kau tu apa? Monyet. Bapak monyet. Besar tu. Bapak monyet. Bapak monyet. Monyet besar kau tu. Kau tahu besar kau ni? Kau ni gila besar macam bapakku. Betul macam bapakku besar kau ni. Besar kau ni, kau tahu orang panggil apa? Apa? Mungkin kau besar lagi pada bapakku, level-level atukku, bah. Atukku begitu, level-level atukku. Atuk kau besar? Besar atukku. Besar-besar lah, bagus. Ini Sami. Sami, ini Sami. Ini Sami. Apa nih guys? Ini spesies Sami. Macam mana bunyi buaya Sami? I love you ketak-ketak. Kan sama, sama kan bunyi dah. Okey dah. Okey, yeah, itu dia. Kesebahan daripada Pipi yang membawa watak Syafa'i. Ui, Syafa'i. Alright, jadi kita dah tengok daripada Pipi, kita pergi ke seterusnya. Mungkin kau dah tahu tak apa. Okay, jadi kita orang akan buat watak Miwan. Miwan. Okay, so let's go. Kelam halaman, sepi mata kerinduan, tak dapat kubayangkan. Mak Wen. Ini. Mak Wen, kita dah sampai kedai kereta. Okey, kita sampai dah kedai kereta ni. So, Mimi sekejap eh. Aduh kau ni, kenapa ni? Aduh hang ni, aku tak tahu dah aku cakap apa ni. Janam sa cece na yung he mung kahi kasum ek men man yung he ek zai e bale hum bara hum jora. Kenapa ni? Kenapa Mimi? Mimi tak ada perasaan dekat Safwan. Hanya Allah saja yang tahu. Mimi, tapi Pia cakap Mimi benci Safwan. Okay, aku tak tahu aku nak cari part mana tadi. Jumpa last tu. Dalam kereta. Okay, alright. So itulah dia sebab daripada kita. Lupa, kita ada satu lagi. Okay guys, itu sajalah konten kita pada hari ini. Saya Boyra ingin memohon maaf kepada fans Miwan sebab saya tetap bersama kami. Terima kasih. Kita pergi seterusnya.
Okay, so hari ni kita orang akan membawa watak Shuming. Shuming. Ha. Shu. Lah Ming. Shu buat apa kat sini? Saja buat saja kat sini. Ni ke? Shu seorang kat sini. Seorang je. Tak nak pergi jalan-jalan ke? Nak jalan-jalan dengan Aming lah. Malulah. Malu? Amin malulah. Syu rindu Lami ke sebab Syu ajak Lami pergi jalan-jalan? Mana ada! Kalau rindu, cakap Lami sekali. Tak naklah Lami! Lami! Pergi jalan-jalan ke? Tak naklah Lami! Okay, Syu. Lami ada something nak bagi kat Syu. Tak naklah Lami! Tutup mata Syu! Nanti Lami bagi macam-macam. Biarlah Lami bagi macam-macam. Okey. Tutup mata. Syu tutup mata, okey? Okey. Tutup mata tau. Okey. Apa ketar-ketar tu, Syu? Takutlah. Ya ke? Okey, 1, 2, 3. Tak nak Lami! Syu! Lami! Syu! Lami! Syu! Okey, wow, Zalia. Wow. Nyanyi sikit. Aku tersyuming-syuming. Aku tersyuming-syuming. Oh. Jambang. Jambang. Macam ui. Jadi ke? Exactly. Alright, jadi itulah dia persembahan daripada M&M yang dibuat untuk Shuming. Okay, dan kita pergi ke seterusnya, Shuming. Okay, so kita orang akan lakonkan watak Nifis. Daripada akan jadi Nija. Saya akan jadi Hafiz. Daripada best satu, okay? Dan scene dia adalah masa first masa minggu last terakhir. Day minggu terakhir tu. Nija, sila nyanyikan satu lagu yang melambangkan Hafiz. Okey, memandangkan dan nak habis tempoh 3 minggu ni, so rasa lagu ni macam kenalah ni. Bodohlah. Terus melangkah melupakanmu, rela hati perhatikan sikapmu, dalam pikiran membuatku ragu. Tak mungkin ini akan tetap bertahan. Terus. Nija, Hafiz nak ucapkan terima kasih sebab hari perakhiran kita ni berakhir dengan benda manis. Terima dia. Oi, senang dia buat kerja. Nyanyi juri. Alright. Jadi itulah dia persembahan daripada Shuming untuk Nifis. Yeah. Alright, dan kita pergi ke seterusnya adalah Nazrul dan Arisa. Alright, so kita orang akan tiru partner yang dah tak ada, iaitu Airi. Sejuk. Okay. Okay, Aira akan dipartnerkan kembali bersama dengan Rif. Jadi Airif akan kembali bersama. Bosannya lah library ni. Macam tak ada orang. Kalau ada laki ni best. Macam ni dah. Kau tahu pergi oh. Wow, ramai lah saya. Senyum. Aira. Nama awak apa? nama Reef, Reef. Handsome-nya. Macam ni dah. Boleh tak Aira nak request Reef nyanyi satu lagu? Lagu untuk Aira? Aira tu sedih. Selamanya jantungku berdetak.
Ku akan selalu menjagamu baik baik saja. Sedapnya. Aku suka lah watak tu. Watak. Dah terawang tak nanti? Lama-lama. Ya. Okey, jadi inilah dia Nazrul dan juga Arisa bawa watak Airif. Lama kat library ya? Ya, betul. Oh, ya. Tapi dia dia recreate balik dengan Hafiz tu. Ada enggak? Ada enggak? Weh, mesti ada eh. Alright, jadi kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih Nazrul dan Arisa. Okey. Okey, jadi kali ni aku akan bagi tahu pemenang lah. The best performance bagi aku setakat so far. Kita ada 1 2 3 bagi aku lah, ini personally bagi aku. The best performance untuk tiru gaya partner AI team jatuh kepada Fizz Gone. Okey, inilah dia dengan meniru watak Yadin, mereka membuat persembahan yang sangat menarik. Terima kasih, itu sahaja konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada next episode. Sorong Papan, Tarik Apan, Baba Channel Rifan.